Claudia Stephanie Angelin Harman. Saya sudah magang selama 2 minggu, dimulai tanggal 20 September kemarin. Kalau ditambah online ini udah sekitar 4 harian. Di sini membantu administrasi, saya bantu Bu Dewi. Dan di sini kan saya memonitoring sistem solar panel dari 4 klien. Saya kebetulan berada di bagian marketing, terutama untuk konten sosial media dari perusahaan HR. Bisa bekerja ya, bisa sebelum terjun di dunia pekerjaan yang lebih sesungguhnya, jadi bisa belajar dari magang ini, jadi kayak menyesuaikan diri sama teman-teman. Magang ini kan mengajarkan hal yang baru, terus pengalaman baru juga yang mungkin selama kuliah kita belum dapat. Di sini juga kan, terutama saya mengambil bagian marketing kan, untuk membuat konten. Jadi ini merupakan hal baru, pengalaman baru yang saya dapat selain dari kuliah. Nah, kalau hambatannya tuh karena di HMI ini tuh jaraknya tuh atau berlokasi di Klaten. Jadi dari Jogja ke Klaten itu lumayan jauh ya, menempuh waktu selama 40 menit. Nah, jadi kami sebagai mahasiswa ya, kami kadang rental motor ya, pulang pergi, terus ya terus karena jauh juga ya kadang juga diantar. Potensi LTS di Indonesia itu sangat besar ya, besar untuk membangun terlebih di satu provinsi yaitu Jawa Tengah. Potensi dari penggunaan solar panel ini pasti akan beranjak semakin meningkat karena mungkin di selama saya membuat konten ini saya mencari tahu potensi besar penggunaan solar panel terutama dalam kota-kota ini. Itu mereka di Pulau Jawa sendiri itu sudah banyak menggunakan sistem PLTS. Ya, kalau dia sama Mei cukup membantu. Selama kami di sini ya, sedikit membantu untuk pekerjaan saya untuk monitoring sistem solar panel.